Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin video apa aja yang paling banyak penontonnya ya di channel ini. Top 10 ya di channel YouTube Nanang Sadikin Official ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya di bawah video ini ya. Nah, ngomongin soal video yang paling banyak penonton di channel ini ya. Ini ada beberapa video top 10 yang paling atas yang ada di channel ini. Nah, yang pertama itu adalah video tentang layout halaman Word. Jadi video ini berisi tutorial bagaimana membuat layout ya untuk halaman di Word. Ya, misalkan kamu mau bikin skripsi atau tugas akhir atau buku dan sebagainya ya. Nah, ini penontonnya cukup banyak, hampir 16.000 penonton ya. Jadi ini paling atas ya, top one ya sebenarnya. Dan ini tutorial sederhana ya, simple ya, tapi ternyata banyak dicari ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengenal profesi database administrator. Ini juga menduduki peringkat kedua ya, top 2 dari channel ini. Dan penontonnya hampir 10.000 juga. Kemudian video ketiga itu adalah tentang join domain ya, Active Directory Domain Services. Jadi kalau kamu udah instalasi Active Directory ya, kemudian dikonfigurasi, nah pekerjaan berikutnya itu adalah menggabungkan komputer-komputer klien itu ke domain ya, das join domain di Windows 10. Nah, ini video ini merupakan peringkat ketiga, hampir 7.000 penonton ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau kamu belajar Active Directory Domain Services ya, di Windows Server, nah ini ada video keempat ya, top 4, itu jumlah penontonnya hampir 7.000 juga ya, untuk pengenalan Active Directory Domain Services. Nah, kemudian berikutnya, top 5, itu adalah mengenal server manager di Windows Server ya. Ini penontonnya juga cukup banyak, hampir 6.000 juga ya, menduduki peringkat ke-5 sebagai video yang paling banyak ditonton di channel ini. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 6 itu ratingnya itu adalah instalasi Active Directory Domain Services ya. Jadi ini merupakan video tutorial bagaimana melakukan instalasi Active Directory di Windows Server ya. Jadi baik untuk pengenalan Active Directory Domain Services dan juga untuk instalasi Active Directory Domain Services ini cukup banyak penontonnya ya, hampir 4.000. Nah, kemudian yang berikutnya itu berapa sih gaji orang IT ya? Itu di peringkat 7 video ini. Jadi kamu bisa lihat kira-kira kalau profesi kamu di IT ini, misalkan developer atau programmer, gajinya berapa sih? Nah, itu bisa lihat video ini ya, kira-kira penontonnya saat ini 3.000-an. Kemudian yang berikutnya itu yang nomor 8 itu adalah pengenalan data center. Data center itu penontonnya sekitar 3.000. Jadi kalau mau belajar data center itu apa aja, komponennya apa aja dan sebagainya, nah ini bisa lihat video ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengenal Windows Server 2019 ya, untuk data center modern. Ya, itu menduduki peringkat ke-9 dengan jumlah penonton hampir 2.000. Nah, kemudian yang juru kunci di top 10 ini adalah mengenal profesi sistem engineer ya. Jadi kalau kamu berprofesi saat ini sebagai sistem engineer, nah ini ada video yang bisa kamu lihat. Jumlah penontonnya ini hampir 2.000 penonton. Jadi itulah 10 video
yang paling banyak jumlah penontonnya di channel Nanang Sadikin Official, yang terbukti bahwa video sederhana seperti Microsoft Word itu ternyata banyak dicari dan banyak dibutuhkan ya, gitu ya, untuk oleh teman-teman yang baik untuk pekerjaan maupun juga untuk sekolah gitu ya. Selain itu juga video-video tentang Windows Server ya, data center ya, dan juga database ya, dari administrator merupakan video-video yang paling banyak dicari. Nah, link dari video-video ini ada di bagian description dari video ini, saya letakkan, jadi kamu bisa klik langsung di sana. Kemudian di bagian komentar juga kamu bisa lihat linknya, dan juga di playlist ya. Ya, itu dulu mungkin ya teman kita hari ini membahas video apa saja yang paling banyak ditonton di channel Anang Sadikin Official. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka belajar apa yang kamu tahu, dan kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini ya. Dan juga buat kamu yang belum subscribe dari kemarin ya, ditunggu ya, diklik tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya, gratis. Dan jangan lupa bunyikan bell-nya, jadi kalau ada video baru dari saya, itu langsung muncul notifikasinya di YouTube. Oke, makasih, sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.